Kebumen terkenal dengan beragam kulinernya. Salah satunya adalah sambal belut milik Pak Sunardi yang beralamat di Jalan Kuto Arjo, Kedung Tawon Kuwarisan, Kecamatan Kuto Winangun. Di warung yang buka dari pukul 8 pagi hingga 8 malam ini menyediakan berbagai olahan belut, dari mulai sambal belut, mangut belut, belut kecap, dan pepes belut. Sunardi, sang pemilik warung, mengatakan warung ini dirintis pada tahun 2007. Awalnya, ia hanya menyediakan olahan dari belut saja. Namun seiring berjalannya waktu, kini hadir menu lain seperti ikan wader, lele, hingga gabus. Untuk harga sambal belut, setiap porsinya cukup terjangkau, yaitu Rp25.000 per porsi, termasuk nasi dan lalapan. Dari Kuto Winangun, Tim Liputan Radio TV memberitakan.